Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Denada, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Senayan, Jakarta Selatan. Selamat sore Bribtu Denada, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Mentari dan selamat sore pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Senayan, Jakarta, di mana dapat kita lihat bersama lalu lintas dari arah Senayan maupun dari arah Pondok Indah dan Blok M yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi lancar. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Grogol maupun Slipi yang akan menuju ke arah Senayan, dalam situasi ramai cenderung padat. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 200 meter di belakang traffic light dan selepasnya menuju ke arah Senayan dan yang akan menuju ke arah Pondok Indah dalam situasi ramai dan tersedat. Perlambatan kecepatan kendaraan juga ditemukan dari arah GBK yang akan menuju ke arah Senayan maupun yang akan mengarah ke Semanggi dan Cawang. Lalu lintas dominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Senayan maupun dari arah Blok M dan Sudirman yang akan menuju ke arah Palmera dan yang akan mengarah ke Slipi dalam situasi kondusif lancar. Arus lalu lintas dari arah Palmera yang akan menuju ke arah Blok M dan yang akan menuju ke arah Pondok Indah dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Salam presisi. Kembali ke Mentari di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Denada untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.